terima kasih Tuhan pagi hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami boleh berada di tempat ini untuk membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan hadirat-Mu di tempat ini yang menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Saat kami masuk ke tempat ini dengan segala pergumulan kami, kami saat ini ya Tuhan akan menerima kebenaran firman-Mu sehingga hidup kami diubahkan, dikuatkan dan diberi kesegaran jasmani rohani ya Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Abraham yang akan melayani dari lawang ya Tuhan datang ke tempat ini. Biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan berasal dari hati-Mu saja, hati Bapa, dan kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima taburan benih firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur ya Tuhan. Amin. Abraham, silakan. Mau perkenalkan. Oh ya, shalom. Nama saya Shirley. Saya sebenarnya sudah cukup lama jadi bagian dari gereja ini. 2013 kayaknya ya, dulu cukup lama. Dan setiap kali saya ke Bali, saya pasti kesini. Saya asal dari Jakarta, tapi saya tinggal lama di Selandia Baru 17 tahun. Kemudian tahun lalu saya pindah ke Australia, ke Melbourne, dan bersama suami saya, ya, berdiri ke sini. Ya, ini suami saya. Nah, kalau bahasa Indonesianya Cak Jarot. Ya, jadi Jarot juga suka ke sini. Kalau setiap ke Bali selalu kita menjalin hubungan kekeluargaan dengan bapak dan ibu yang luar biasa gitu. Jadi penuh canda ya Pak ya Bu. Ya puji Tuhan, jadi keluarga sangat akrab. Dan juga saya undang teman-teman saya kalau dari luar negeri datang ke Bali untuk mampir ke tempat ini melayani atau menjadi bagian ibadah seperti Ibu Sandra Robert, dan itu Teresa dan Charlie. Ya, kemudian ada Peter Mitchell. Ya, jadi kami juga teman dalam pelayanan. Dan kira mau ngomong apa nih? Shalom. Shalom. It's great to be back here. Senang bisa kembali ke tempat ini. And to share in the freedom of Christ. Dan membagikan kebebasan kebenaran dari Tuhan Yesus. And in the presence of His love. Dan hadirat kasihnya Tuhan. Worshiping together with one mind and one heart as family. Menyembah Tuhan bersama-sama dalam satu hati satu roh sebagai keluarga Kristus. Ya, terima kasih. Dan jadi Pak Abraham, Kak Abraham, Kak Sarah, sama istri, silakan Mas masuk, silakan ke sini. Ya, saya mau memperkenalkan ini ada keluarga yang luar biasa. Pertama kali ke tempat ini, terima kasih Pak Yonatan dan Ibu sudah memberikan kesempatan. Jadi saya mau memperkenalkan Kak Abraham dan Kak Sarah ini hamba Tuhan dulunya satu sekolah sama Pak Yonatan, tapi Pak Yonatan dan Ibu itu senior banget. Gitu ya, kayak 100 tahun lalu. Dan jadi kedua Kak Abraham dan Kak Sarah ini saya kenal dari rehab. Karena dulu saya pemakai narkoba. Jadi Kak Sarah ini teman satu kamar saya di rehab, pembina saya. Jadi saya cukup dekat. Dan kemudian saat kami semua dikirim ke sekolah Alkitab di Lawang, satu grup anak-anak narkoba ditempatkan di suatu rumah rehab. Kak Abraham dan Kak Sarah yang jadi pembina di sana. Jadi mereka cukup ahli ya menangani narkoba, tapi dengan kasih Tuhan, dengan kasih Tuhan. Dan sekarang pelayanan mereka ada di Lawang, mereka melayani untuk banyak, mulai dari anak-anak yang mungkin keluarganya tidak inginkan lagi, mereka tampung, mereka terima. Kemudian juga mungkin yang mengalami depresi atau narkoba juga, apapun yang menjadi apa yang Tuhan bawa, jiwa, setiap jiwa yang Tuhan bawa pasti mereka terima dengan tangan terbuka. Jadi daerah Lawang, karena saya saat ini sama suami lagi di Bali, jadi saya kita ajak, ayo Kak, kita liburan sekalian bertemu dengan Bapak dan Ibu juga. Jadi hari ini Abraham akan melayani firman Tuhan dan dia juga seorang worship leader.
Abraham ini sangat diurapi kalau mau nyanyi nanti. Ya itu aja perkenalan saya. Tuhan Yesus memberkati.